Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat dunia akhirat dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan meminta petunjuk kepada ahli bait. Diriwayat dari Ahmad bin Ishaq bin Ibrahim, ahli baitku bagaikan bintang-bintang, dari mana saja kalian minta bimbingan, maka kalian akan mendapat petunjuk. Silsilah hadits Daif dan Maud 62, hadits ini maudu, Syaikh Al-Albani berkata, hadits ini maudu, Imam Adz Zahabi berkata, riwayat Ahmad bin Ishaq tidak dapat dijadikan hujah karena dia pendusta. Pernyataan ini dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Mizan. Silsilah hadits Daif dan Maud 62. Firqah Rafidah yang dikenal dengan nama Syiah menyatakan bahwa kelompok merekalah yang paling benar karena mengikuti pemahaman Ahlul Bait dalam masalah agama. Benarkah anggapan mereka tersebut? Maka di sini kami ingin menjelaskan permasalahan ini dengan memohon taufik Allah, agar orang yang ingin berjalan di atas jalan yang lurus dapat berjalan di atas bukti yang nyata. Sebaliknya agar orang yang sesat dan binasa akan binasa di atas bukti yang nyata. Agar pemahaman mereka dapat diterima kaum muslimin, Firqah Rafidah menggunakan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Ahlus. Akan tetapi hendaklah kita selalu waspada, karena hadits-hadits yang mereka sebutkan itu memiliki dua kemungkinan. Pertama, hadits-hadits itu lemah, sehingga tertolak. Kedua, hadits-hadits itu sahih, tetapi tidak menunjukkan apa yang mereka sebutkan. Hadits sakalain di antara hadits-hadits yang sering mereka bawakan adalah hadits sakalain, dua perkara yang sangat berharga, sebagaimana di bawah ini. S. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Arafah di dalam haji beliau, yang beliau di atas ontanya yang bernama Al-Taswa, beliau sedang berkhutbah. Aku mendengar beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kamu sesuatu, jika kamu memeganginya niscaya kamu tidak akan sesat. Kitab Allah dan itrahku, keturunanku, sanak keluargaku, ahli baitku. HR. Tirmizi, Kitab Manaqib, Bab Manaqib Ahlil Bait, nomor 3786, Ahmad di dalam Al-Musnad I 14,17, 26,59. Para ulama telah melemahkannya, sebagaimana hal itu dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan perkataannya, adapun perkataan dalam hadits, dan itrahku, keturunanku, sanak keluargaku, ahli baitku, dan bahwa keduanya, kitab Allah dan itrah Nabi, tidak akan terpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga Al-Kautsar Ben, ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Imam Ahmad pernah ditanya tentangnya lalu beliau melemahkannya, juga banyak ulama yang melemahkannya, dan mereka menyatakan, tidak sahih. Minhajus Sunnah Fiyai garis miring 394, demikian pula Dr. Ali A.S. Salus telah mengumpulkan jalan-jalan hadits ini di dalam kitabnya yang bernama Hadits Aks Sakalain Wafikuhu dan menghukumi kelemahannya, yang perkataannya ditopang dengan nukilan-nukilan dari para ulama.